Oke, teman-teman bedilar. Nah, kali ini kita punya rekomendasi ya, sebuah unit senapan PCP Bocap yang murah sekali untuk kalian order di bulan ini. Inilah dia senapan PCP Predator Bocap FX Royal. Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam bediler, salam satu laras. Jumpa kembali di channel Distributor Taktikal. Saya kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Dan kali ini saya punya sebuah unit eksklusif nih. Ini adalah series PCP Bocap dari FX Royal, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang memang suka atau ingin koleksi salah satu PCP Bocap yang klasik, nah ini dia rekomendasi terbarunya, FX Royal Bocap 500cc. Nah, untuk unitnya sendiri super-super bagus ya teman-teman, dengan desain yang klasik dan juga ada ukiran atau grafiran FX Royalnya di bagian badan popor. Senapan ini nampak manis ya teman-teman. Dan untuk speknya kira-kira gimana, kita akan bahas tuntas untuk spek atau full spesifikasi dari senapan Bocap FX Royal ini. Oke, yang pertama untuk larasnya. Nah, laras dari senapan FX Royal ini itu punya panjang 60 cm ya. Punya panjang 60 cm dengan OD laras 13 dan juga sudah ada alur 12 ulir. Serumbungnya ini OD 22 mm ya. Dan juga untuk tabungnya ini berbahan. Dan juga untuk tabungnya ini pakai tabung Bocap Taiwan 500cc, teman-teman bediler. Dan untuk kapasitas maksimalnya bisa di pengisian 3000 PSI, safety-nya di 2700 PSI ya. Jadi untuk teman-teman semua yang memang tertarik mengoleksi senapan ini, sangat tak rekomendasikan ya, karena memang termasuk senapan PCP Bocap FX Royal ini cukup lumayan irit ya. Irit, awet untuk anginnya, jadi rekom sekali untuk kalian yang memang suka koleksi senapan angin yang irit untuk anginnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk chamber. Chambernya ini chamber monolet, bahannya dural ya, dan ini masih semi CNC, jadi belum full CNC, masih semi CNC. Lalu untuk kalibernya aman ya, 4,5 mm dan juga sudah support single shot magazine. Kalian lebih efisien nih kalau mau berburu pakai Bocap FX Royal ini, tuh lebih efisien kalau mau berburu ke hutan ya. Itu tinggal pasang aja magazine 14 rotarinya ya, teman-teman bediler, kayak gitu. Oke, bagian belakang di sini juga sudah ada setelan power ya. Jadi kalian bisa setel power yang ingin kalian gunakan, mau pakai setelan rendah, mau pakai setelan kenceng atau medium, itu juga bisa. Dan senapan ini juga menurut saya recommended sekali untuk digunakan berburu big game, teman-teman. Jadi untuk kalian yang hobi berburu hewan yang besar atau semacam babi hutan, biawak seperti itu, senapan ini sangat rekom. Kalau digunakan hanya sekedar berburu burung atau berburu ular atau juga tupai kayak gitu, pakai setelan medium itu pun juga sudah cukup. Dan untuk senapan FX Royal ini, kalian mau sandingkan sama mimis Hercules, itu juga bagus teman-teman. Terus juga mungkin mimisnya pakai mimis Hercules, mimis barakuda ya, seperti itu. Oke, nah kalau dari segi popor, popornya pakai popor kayu mahoni ya, dengan beberapa grafiran unik di bagian badan popornya FX Royal ya, seperti itu teman-teman bediler. Untuk kalian yang memang tertarik mengoleksi senapan ini untuk jarak akurasi terbaiknya di 20 hingga 50 meter. Dan juga untuk jarak jangkauannya itu bisa hingga 100 meter. Jadi dia support long range ya, seperti itu. Namun teman-teman bediler, untuk bobot dari senapan ini memang relatif lebih berat dibanding untuk senapan PCP Jawa atau PCP yang biasa ya, seperti itu, PCP tabung biasa lokal kayak gitu. Senapan ini cukup lumayan berat, kurang lebih sekitar 4 kg itu masih untuk unit only, belum termasuk dengan teleskop maupun juga aksesoris yang lainnya. Jadi cukup lumayan berat. Kalau mungkin kalian
mau beraktivitas itu agak lumayan riwah ya kalau bawa senapan ini. Tapi ya kalau masalah power, masalah akurasi, dia ini bagus ya teman-teman. Jadi ya terserah ya, terserah kalian. Kalau mau beli, kalian bisa langsung atau hubungi CS kami. Untuk harganya, harganya sendiri dibanderol di harga mulai dari 3,5 juta rupiah untuk unit only. Dan untuk full set teleskop mulai dari harga 3,8 juta rupiah. Nah, kalian bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga ke nomor yang ada di bawah sini. Dan kita juga bisa COD ya, kita juga bisa transfer lunas. Nomor rekeningnya hanya atas nama Ude Sukses Mulia Jaya. Jadi jangan sampai kalian tertipu. Jadi harus berhati-hati ya dalam bertransaksi. Nomor rekening kami hanya atas nama Ude Sukses Mulia Jaya ya, seperti itu. Dan kita juga siap nih kirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang ingin dikirim senapannya ke wilayah luar Jawa maupun juga Sumatera atau manapun itu, kalian nanti bisa konsultasi terkait ongkirnya ke CS kami saja ya, sahabat pediler, kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak ya, dan salam satu laras.